أصحاب المشأمة عليهم نار. Pada ayat hukum alaihim narun muqsada alaihim mimat jumpa nganun. Jadi hukumnya izhar syabawihim narun alaihim narun mimat jumpa nganun izhar syabah syabawi narun narun walidana ma'as asli narun muqsada narun muqsada rum muqsada. Ya, tanwin bertemu dengan mim, tanwin bertemu dengan mim, apa hukumnya tuan? Maka kita buat ma'al unna mim murwawya manwi. Jadi narun muqsada. Kalau kita matikan muqsada, kalau disambung, sebenarnya kenapa ada tanda mim kecil di situ? Tanwin itu buang satu waw dia, ditukar jadi mim, waw yang satu lagi ada di situ. Itu tanda ikhlaf. Sebab kenapa ikhlaf? Sebab bersambung dengan bismillah. Tanwin bertemu dengan ba pada bismillah. Alayhim na'um muqsadatum bismillahirrahmanirrahim. Itu sebenarnya kalau sambung, kalau kita ganti alaihim narum muqsadah itu jadi itu sedikit kupasan hukum dan tajwid. Pergi kepada buku surat yang kelima, terjemahan harfiah, ayat yang ke-8. Alam naj'al lahu 'ainain. Alif, adakah alif itu salah satu daripada min hurufil istifham, daripada huruf istifham? Apa makna istifham? Istifham maknanya kata tanya, huruf tanya. Hal, hamzah, itu adalah huruf istifham. Jadi a itu ada makna, a itu adakah. Lam tidak, lam itu tidak. Naj'al, kami jadikan. Jadi dibaca alam naj'al, lam naj'al, alam naj'al. Pada lam itu mati kerana lam itu menjazamkan fi'il selepas dia. Jadi tak boleh baca naj'al, kena baca lam naj'al. Tidakkah kami naj'al, kami jadikan. Ja'ala yaj'alu naj'al. Asalnya naj'al, tapi sebab ada lam, jadi matilah lam, lam naj'al. Bertemu pula dengan lam, sambung sambung bunyi lahu baginya. Baginya, oh ni siapa? Ini dia, oh ni yahudu ilal insan. Dia balik kepada manusia. Tidakkah kami jadikan baginya bagi manusia itu ainain, dua mata? Allah Ta'ala tanya kepada Allah Ta'ala, kemukakan pertanyaan, bukankah kami, apakah kami tidak jadikan baginya dua mata? Tak ada bertanya kepada orang yang kufur nikmat. Kan tidak kami jadikan untuknya dua mata. Semua manusia akan ada dua mata pada zalim. Menaikkan dajjal, dajjal satu mata, satu mata. Ainain dua mata, ainun ainan, a'yun. Satu mata, dua mata, banyak mata. Jadi ainai ni dua mata. Kenapa dibaca ainai, tak baca ainai? Belajar atas bahasa Arab kan? Tak cerita orang tanya, tak kenapa kena baca ainai, tak kena baca ainai. Sebab dia adalah
kerja kita buat. Kedudukannya mansubun. Tak boleh baca ainan, kena baca ainain. Bukan dalam bahasa Arab lah. Wa lisanan wa syafatain. Wa udan lisanan lidah. Wa bu serta syafatain dua bibir. Dia berusia sampai tiga bibir dalam bahasa Melayu. Dua bibir atas dengan bawah. Cuba yang kalau tiga bibir, macam mana isau kok? Macam mana minum, macam mana isau kok? Orang lelaki lah, dia isau kok, macam mana dua bibir pun tiga? Kan? Bibir tu orang sepasang, atas bawah. Bau kita minum misalnya, betapa indah ciptaan Allah Taala jadikan manusia pada sepasang bibir dan lidah. Lidah tak boleh dua, kalau dua dah jadi macam biawak, lidah cabang kan, pula rupanya. Kata orang sembilan, orang kampung saya pula Muhammad dua pula lidah. Allah Taala jadikan manusia lidah satu. Lidah satu manusia banyak yang pembelit, penipu, pembohong. Dan lagi kalau dua lidah lagi teruk agak. Satu Allah Ta'ala jadikan manusia satu lidah aja. Cantik cipta Allah. Satu Allah Ta'ala kemukakan pertanyaan. Kita masuk waktu Azad. Masuk waktu Azad. Saya yang bagi tahu, punya tuan hari ini pembelian lagi tahu. Tak ada bunyi. Ya, jadi kita beri ruang dulu pada bila tu pembahasan insya-Allah. Kami telah menunjukkan kami kepadanya. Kami ini Allah Taala kepadanya.